Kristi Nuria Kogoya adalah anak dari kedua pasangan Nukin Kogoya dan Usia Wenda. Kristi yang biasanya panggil Nuria, lahir pada tanggal 21 Desember 2019 lalu, tepatnya di Kondena, Distrik Kelawa, Kabupaten Lanai Jaya, Provinsi Papua. Perempuan kelahiran 2019, di kampung kecil ini terus bertumbuh. Dalam tuntunan orang tuanya, ia semakin bahagia untuk bermain di alam bebas. Walaupun masih usia dalam 1 tahun, ia semakin disukai banyak orang, terutama di kampungnya sendiri. Karena perempuan ini suka tersenyum dan ia selalu bahagia bersama ibunya. Bahkan Nuria adalah salah satu perempuan cantik yang di kampung tersebut. Dengan jerih payah ibunya, Nuria sudah memasuki usia 1 tahun 3 bulan untuk saat ini. Walaupun banyak tantangan dan rintangan yang saat ini sedang hadapi, namun ibunya tetap semangat untuk mendidik anaknya guna untuk menjadi yang terbaik. Ku berikan tangan kanan, ku ajak berkenalan, perlahan senyummu pun diberikan. Oh, sungguh ku tertawan dengan senyummu yang sungguh menawan. Bagi di atas awan, ingin selalu ku bayangi dirimu, hai adik nona, ku sungguh cantik. Pada umumnya, anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Harus dijaga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dan demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Maka diperlukan suatu pembinaan secara khusus dan terus-menerus demi kelangsungan hidup. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan pengetahuan secara utuh. Bunga-bunga, ingin sekali ku terus mendekati hatinya satu sama lain, saling mengungkapkan rasa tanpa diharapkan Nuria terus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan dan juga orang tua, sehat selalu dan menjadi anak yang soleh, takut akan Tuhan, juga menjadi contoh untuk anak-anak yang lain di lingkungan atau kampung tersebut, dan di kemudian hari akan menjadi perempuan hebat dalam perjuangan harkat dan martabat bangsa Papua. Yeah.